Perbaikan pipa pasca kebakaran di Subang selesai Jumat petang. Sementara itu ledakan pipa diduga terjadi akibat pencurian solar. Pertamina memperbaiki jalur pipa bahan bakar solar di Desa Mandala Wangi Subang Jawa Barat. Perbaikan dilakukan dengan memasang pipa sambungan baru dan ditargetkan selesai Jumat petang. Pertamina juga akan menguji coba jalur pipa BBM sebelum beroperasi kembali. Jadi yang bocor ini kan jalur satu dari pipa, di sini ada dua jalur. Salah satunya itu yang bocor adalah solar, untuk jalur solar ke Plumpang, untuk mengalirkan BBM dari Balongan ke Plumpang. Meski demikian, Pertamina menjamin pasukan bahan bakar solar di Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara tidak akan terganggu. Akibat perbaikan pipa BBM, jalur Pantura dari arah Jakarta menuju Cirebon sempat tersendat, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan panjang. Sementara itu, Pertamina menduga kebakaran pipa di desa Mandalawangi, Subang, Kamis kemarin terjadi akibat pencurian solar. Solar kemudian menggenang dan mengikuti aliran sungai menuju rumah warga hingga akhirnya terjadi kebakaran. Polisi telah mengidentifikasi pelaku pencarian pun mulai digelar. Karena di sekitar pusat Eh, apa bocoran ditemukan alat-alat ya, seperti kunci Inggris ya, eh, dan ada lubang yang digunakan untuk eh, melubangi pipa Kamis dini hari kemarin pipa milik Pertamina di Subang Jawa Barat meledak kebakaran pun terjadi di jalur pipa yang berada di dua area yaitu di dusun Batang Gede Desa Mandalawangi dan di area persawahan Ledakan di pemukiman warga membakar tiga rumah semi permanen yang dilalui jalur pipa. Akibatnya tiga orang meninggal dunia, dua diantaranya anak-anak. Enam orang juga menderita luka bakar. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 12 siang. Tim liputan melaporkan untuk Net.